Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menggelar upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru ke-63, Senin 25 September 2023. Dalam kegiatan yang berlokasi di area lapang Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi tersebut, Wakil Bupati Sukabumi Haji Yos Somantri hadir dan menjadi pembina upacara. Haji Yos pun ikut serta membagikan sertifikat tanah kepada sejumlah penerima, baik sertifikat untuk lembaga pemerintah maupun perseorangan. Haji Yos mengatakan, penanganan pertanahan di Kabupaten Sukabumi selama ini telah berjalan baik. Hal itu berkat kerja yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, selain itu adanya kolaborasi dan sinergitas semua unsur terkait. Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi ini menjadi kunci, sebab tanpa itu semua program pertanahan akan sulit berjalan. Sementara upacara peringatan ini menurutnya hanya sebagai pengingat, terutama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Lapang Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.